supaya nggak nampak. Nanti kita nampak di sini, sangkut hidup lampu, sangkut datang. Dia udah buka pintu situ. Di samping. Saya biasa sholat tahajud kan gitu, cuman tadi jam 4 kurang 15 dengan mati lampu semua saya ngambil kunci di situ kan. Nah, ketika saya buka itu saya nampak ada cahaya dekat pintu gudang, maka habis buka itu saya tertuju ke situ, dan begitu saya ke situ kunci itu memang udah tidak ada. Maka dalam hati saya, kenapa Bang Ahyar nggak ngunci gitu. Ketika saya dorong dia udah di samping saya. Saya pegang lehernya gini. Tapi wajahnya ini pakai telekung, pakai mukena. Jadi yang nampak itu dari alis sampai bibir bawah lah cuma.